Ditinggal terawih oleh pemiliknya, sebuah rumah di Kecamatan Ciamanis, Kabupaten Tasikmalaya ludes di lalap si jago merah. Api diduga berasal dari tungku. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah rumah milik seorang warga bernama Muhyiddin di Kampung Cikalapa, Desa Condong, Kecamatan Ciamanis, Kabupaten Tasikmalaya, ludes di lalap si jago merah. Kejadian terjadi sekitar pukul 19.00 waktu setempat. Saat kejadian, korban tengah melaksanakan ibadah sholat terawih di masjid setempat. Dua unit mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Api baru bisa padam setelah 2 jam dilakukan pemadaman oleh petugas. Menurut kesaksian, Tatang yang merupakan adik dari korban, api bermula muncul dari dapur, diduga api berasal dari tungku kayu. Karena mayoritas rumah berbahan kayu, api langsung menjalar dengan cepat melahap seluruh rumah. Terjadi jam berapa, Pak, ini, Pak? Tadi kejadiannya sekitar jam 7 lewat 15 menit lah. Pemiliknya lagi kemana, Pak? Pemiliknya waktu itu sembahyang di masjid, mau terawih. Awal-awalnya dari mana, Pak? Saya melihat itu awalnya dari dapur kayu gitu, kejadian awalnya. Kira-kira kerugian ada berapa ini, Pak? Kerugian sekitar 300 juta habis. 300 juta semuanya, Pak? Semuanya. Menurut Tatang, tidak ada satu barang pun yang bisa diselamatkan. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Saat ini korban dievakuasi ke rumah saudaranya. Fajar Rivaldi, Radar TV melaporkan.